بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه أشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقه قولي سكلا يبغي الله سبحانه وتعالى يا بوداك كتاب سورة Al-Ahzab Yang mana surat ini Adalah surat yang ke 33 Yang terdiri dari 73 ayat Yang termasuk surat Madaniyah Yang Kita sekarang ada di majelis ke 12 Dari surat ini Insyaallah mudah-mudahan pada hari ini Kita bisa ambil Ayat yang ke 59 ya 59 yang nanti berkenaan dengan uh, perintah untuk berhijab mudah-mudahan bisa sampai pada ayat yang ke-68. Sebelum kita masuk ke ayat demi ayat dalam uh, tafsir ringkas surat Al-Hazab ini kita baca dulu ayat yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما "لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنخرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين" أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند إن الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضَلُّونَ السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب وَالْأَنْهُمْ لعنا كبيرا فرحين عندي رحمته سبحانه وتعالى di ayat yang ke 59 ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan wanita yang wanita muslimat al muminat ya, untuk berhijab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya Ayuhan nabi wahai nabi Saya di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Ayuhan nabi kulle Azwajik jiki wahai nabi katakala kepada istri istir Kemudian wahbanat dan juga anak-anak perempuan wanita ilmu dan juga istri-istri orang mukmin untuk apa alaihinna hendaklah mereka itu mengulurkan jilbabnya Keseluruh tubuh mereka. Karena apa? Dalika ya, adana ayyurafna fala yu'dhayn. Yang demikian itu supaya mereka itu dikenal. Fala yu'dhayn. Dan juga agar mereka itu tidak diganggu. Wa kana Allah ghafurur rahim. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya jilbab bagi wanita. Para ulama sepakat akan hukumnya wajibnya berjilbab untuk menutup aurat wanita. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang hukum menutup wajah. Sebagian mereka mengatakan wajib dan sebagian lain mengatakan sunnah. Tetapi secara umum jilbab itu disepakati oleh para para ulama akan kewajibannya. Kalau kita lari ke ayat yang sebelumnya, pada ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukminin apabila meminta kepada istri-istri Nabi, mintanya miwara hijab. Wa mata'an fas'aluhunna hijab. Apabila kalian meminta sesuatu keperluan kepada mereka, yaitu istri-istri Nabi, maka mintalah miwara'i hijab. Dari belakang tadi. Yang mana ayat ini mempertegas bahwa ayat hijab ini tidak dikhususkan untuk istri-istri Nabi Muhammad SAW saja. Bahkan Allah menurunkan ayat khusus ya, yang menjelaskan akan keumuman untuk ber berhijab. Nabi Wasallam langsung disuruh Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nabi wahai nabi qul li azwajika katakan kepada istri-istri wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu wa ilmukminin mu'minin dan istri-istri orang mukmin yudrina 'alaihinna min jalabibihin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka apa itu jilbab? Jilbab adalah sesuatu yang diletakkan di atas khimar. Apa itu? Khimar. khimar adalah sesuatu yang diletakkan di atas kepala dengan dengan ketat. Kemudian dijulurkan kembali kain yang longgar di atasnya, di atas khimar tadi, itulah yang dinamakan jilbab. Dijelaskan dalam kitab-kitab -kita tafsir penjelasan tentang menjulurkan jilbab ini. Seperti dari Ibnu Abbas radhiyallahu dan Aisyah radhiyallahu anha yang menafsirkan jilbab dengan kain yang dijulurkan dengan menutup wajah. Dijelaskan oleh oleh tabi'i seperti Abidah, as dan juga Ibnu Sirin dari Ibnu yang menafsirkan jilbab dengan kain yang menutup wajah. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam batasan menutup wajah. Ada yang mengatakan harus menutup seluruh wajah kecuali batas uh, sebelah kiri. Ada yang mengatakan menutup wajah uh, kecuali dua mata. Ada yang juga mengatakan yang harus tertutup adalah sebagian besar wajah intinya masalah ini dijelaskan oleh para sahabat dan tabiin bahwa jilbab itu menutup wajah yang tafsiran dari sahabat dan juga tabiin menguatkan pendapat yang mengatakan wajibnya cadar walaupun ada yang berpendapat bahwasanya ini tidak tidak wajib tapi secara umum menutup aurat memakai jilbab itu adalah wajib. Ini sesuatu yang disepakati. Sesuatu yang disepakati. paling berbeda pendapatnya nanti berkenaan dengan menutup wajah. Karena apa? Dhalika adna an fala yu'dain wa Allah ghafur rahim. Yang demikian itu supaya mereka itu lebih dikenal. Dan supaya mereka tidak diganggu. Dan ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kepada hamba ini kita akan mengetahui apa sih pentingnya berjilbab ini dengan mengetahui asbab nuzul daripada ayat ini. Para ulama tafsir menyebutkan beberapa sebab tentang turunnya ayat ini. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita-wanita itu ada dua macam: wanita yang merdeka dan wanita dari budak-budak. Ketika para wanita merdeka keluar untuk buang hajat, karena dulu tidak ada wis. dan kita juga mungkin mengenal wc beberapa tahun belakangan ini dulu kita kalau mau buang hajat kita keluar dari rumah. Apalagi lagi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mundur beberapa abad. Jadi ketika wanita merdeka itu keluar buang hajat dan saat itu mereka tidak menutup wajah mereka, ada sebagian orang-orang munafik yang ada di kota Madinah itu mengganggu mereka. Para lelaki fasik tersebut menyangka bahwasanya para wanita tersebut adalah uh, para budak. Mereka menyangka demikian. Sehingga mereka diganggu oleh orang-orang munafik ini. Padahal mereka bukanlah budak. Walaupun budak pun sebenarnya tidak boleh tapi lebih oh. lebih ringan daripada mengganggu wanita yang yang merdeka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berjilbab untuk membedakan diri. Membedakan diri mereka dengan para budak wanita sehingga apa mereka tidak diganggu. Dan sebab turunnya ayat ini Sebab turunnya ayat ini ada kisah-kisah yang banyak disebutkan dalam buku tafsir namun sebab nuzul ini tidak datang dengan sanad yang yang sahih terdapat beberapa sebab nuzul dengan sanad yang sahih yang disebutkan oleh ibnu hajar rahimahullah beliau merangkum ada beberapa uh, sebab nuzul di antaranya disebutkan ketika rasulullah wasallam menikah dengan zainab binti Jahsy. para sahabat makan di rumah uh, beliau hal ini membuat zainab malu dan menghadapkan wajahnya ke tembok ia tidak berani melihat para para sahabat akhirnya turunlah ayat hijab dan jilbab ini. Sebab nuzul yang lain, jika bahwasanya Umar bin Khattab itu mengharapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakaikan jilbab kepada istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa hal ini agar mereka itu terlindung dan tidak diganggu oleh oleh orang-orang. Karena Umar bin Khattab mengetahui mereka, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka keluar untuk membuang hajat, mereka tidak memakai jilbab, sehingga takutnya mereka disangka budak dan mereka diganggu. Padahal itu adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan sebagian para sahabat dan juga bersama istri Aisyah Radhiyallahu Anha. Kemudian tanpa, tanpa sengaja tangan sahabat bersentuhan dengan tangan Aisyah, sehingga akhirnya diturunkan dengan turunkan ayat. Ayat tentang hijab. Juga terdapat e, sebab-sebab yang lain e, yang datang dengan sanad yang saya. Adapun sebab nuzul dalam membedakan antara wanita yang merdeka dengan e, budak wanita maka sanadnya lemah. Terdapat e, dua penafsiran para ulama berkaitan dengan firman Allah dzalika adna ayu fala yudai yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Ada yang menyebutkan Bahwasanya agar dibedakan antara wanita merdeka dengan budak wanita. Hal ini eh, dikarenakan orang-orang fasik -orang ya, ketika mengetahui bahwasanya mereka itu wanita merdeka, maka mereka agak segan untuk mengganggu, nggak berani untuk mengganggu. Yang kedua, agar mereka itu dikenal sebagai wanita yang menjaga kehormatan. Jadi wanita yang mengakai jilbar. jilbab akan menyebabkan orang segan untuk mengganggunya. Berbeda dengan wanita yang wajahnya atau auratnya terbuka, maka orang-orang fasik -orang ya, akan mengganggunya. Kaum liberal dalam hal ini menyebutkan bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Mereka mengatakan bahwasanya kewajiban jilbab itu mengikuti situasi dan kondisi. Dan tentunya menyelisih ijma para ulama. Bahkan mereka mengatakan bahwa sebab diwajibkannya jilbab itu jelas. Ya. Dan hukum mengikuti sebabnya. Jika sebabnya ada, maka hukumnya ada. Jika sebabnya hilang, maka hukumnya juga hilang. Tentunya mereka menggunakan ini untuk me, ya. Apa ya, menguatkan pendapat mereka yang menyelisih pendapat jumhur ulama. Mereka menyebutkan bahwasanya sebab ayat turun ini membedakan wanita merdeka dengan budak wanita. Sehingga apa? Ya. Diperlukan jilbab untuk membedakan antara yang merdeka dan wanita. Ketika kebutuhan itu tidak ada, maka tidak diperlukan untuk makan jilbab. Tentunya ini menyelisih apa yang ada di disampaikan oleh para ulama, bahkan ijma ulama. Kita bisa bantah perkataan mereka dengan beberapa poin. Poin pertama, bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyelisihi kesepakatan para ulama. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti mereka. Semua ulama sepakat bahwa jilbab hukumnya wajib. Mereka hanya berbeda pendapat tentang hukum, hukum wajah. Kemudian, sebab yang disebutkan oleh mereka sangatnya lemah. Sebab yang sahih dalam penyebutan sahabat Muzul ayat ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Itu ada tiga tadi. وعندما يتحدث عن سبب نزول هذا الآية يقول وطريق الجمع بينها أن, أن أسباب نزول الحجاب تعددت وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في الآية والمراد بآية الحجاب في بعدها قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيه Jadi metode untuk menggabungkan semuanya bahwa sebab nuzul hijab itu berbilang banyak. Dari kisah Zainab adalah yang terakhir karena terdapat nas atas kisahnya dalam ayat ini. Maksud dari uh, ayat hijab pada sebagiannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yudlinna ada min jalabi mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Poin ketiga, bahwasanya ilahnya untuk pembeda tidak tepat. Coba perhatikan riwayat hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud yang meriwayatkan dengan sanad yang yang hasan dari Thabit dari Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Fatimah bi abdin. Bahwasanya Nabi membawa seorang budak laki-laki untuk Fatimah yang beliau hibahkan kepada. Karena kau wahabahu laha yang telah dihibahkan kepada uh, uh, kepadanya. Kal wa ala Fatimah radhiyallahu anha saubun. Anas berkata Fatimah radhiyallahu anha mempunyai kain. Hmm. Ida qanat bihi rasaha lam yablu rijlaiha.

bersabda tidak ada masalah bagimu sebab ini adalah bapak dan budakmu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Fatimah pertama kali berusaha untuk mengenakan hijab di depan budaknya. Nabi Muhammad SAW tidak mengingat hal tersebut. Jika tujuannya adalah untuk membedakan antara wanita berdeka dan wanita budak, maka Fatimah tidak perlu mengenakan jilbabnya karena wanita di rumah rumah tersebut hanya hanya dirinya. Kemudian yang keempat, di zaman para ulama jauh setelah zaman para sahabat. Ketika budak semakin sedikit. Tetap saja para wanita merdeka itu mengenakan jilbab. Padahal fungsi untuk membedakan. Pada saat itu sudah tidak perlu. Ya, yang mereka gunakan hal ini. Ilat ini untuk tidak wajibnya ber, berhijab. Ternyata ketika budak sudah tidak ada pada zaman ulama. Juga tetap para kaum muslimat itu menggunakan hijab. Ya. Kemudian Kemudian hari kelima, jika taruhlah ya. Benar bahwa sebab nuzul ayat tersebut adalah untuk membedakan antara wanita merdeka dan wanita budak. Maka tidak berarti hukumnya hanya berkaitan dengan waktu tersebut. Karena terdapat beberapa syariat yang sebab nuzulnya tertentu, namun hukumnya tetap berlaku meskipun ilahnya telah hilang. Contohnya, firman Allah di surat An-Nisa ayat 101 tentang mengkosa uh, mengkosor salat. عَدُوًا 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 dan apabila kalian berpergian di muka bumi ini maka tidak lama mengapa kalian itu mengkosor sholat ya, yang empat jadi dua jika kalian takut diserang orang-orang kafir sehingga orang-orang kafir itu adalah sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian jadi asal muasal disunahkannya mengkosor sholat adalah karena khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Ya. Pada saat itu ketika kita bersafar, ya. pada saat ini, pada saat ini ketika kita bersafar ya. dan tidak ada perang, kita tidak khawatir untuk diserang oleh orang-orang kafir. Lalu apakah kita uh, tidak mengkosor sholat, tidak mengambil rukshah ini? Jawabannya tentunya tidak. Kita tetap mengambil ruksa yang ada di ayat ini yaitu mengkosor sholat apa lagi kalau dalam dalam perjalanan demikian juga hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Mekah Rasulullah ketika e, datang ke Mekah dan juga para sahabatnya waqat wahanat keadaan mereka lemah oleh penyakit demamnya yang mereka rasakan di Madinah. Kalau musyrikun, orang-orang musyrik mengatakan, innahu yak yak dumu alaikum ghadan qawmun qad wahnat humul huma, walaku minha shiddah, fajalasu mimma yali hajar, mimma yali al hijar. Mereka mengatakan orang-orang musyrik Mekah itu esok akan datang ke sini suatu kaum yang lemah karena mereka itu diserang penyakit demam yang yang memayahkan mereka melemahkan mereka karena itu mereka coba duduk di dekat hijir ismail untuk apa memperhatikan kaum muslimin tawa maka apa wa nabi sallallahu alaihi wasallam an yarbul al Kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk berlari-lari kecil tiga Tiga putaran pertama wayam dan berjalan biasa pada empat kali putaran antara dua rukun agar apa liar al musyrikuna untuk supaya kaum musyrikin itu melihat bahwasanya kaum muslimin itu masih mempunyai kekuatan maka al musyrikun maka mereka berkata sesama mereka hؤلاء الذين kaum musyrikin berkata sama mereka Inikah orang-orang yang kalian katakan lemah karena sakit panas yang ada di Madinah ternyata mereka lebih kuat daripada golongan ini dan itu dan ternyata uh, Romal ini lari kecil ketika toaf itu tetap tetap disunahkan meskipun tidak ada orang-orang kafir intinya bisa saja sebab nuzul yang hukumnya tetap berlaku meskipun sebab nuzulnya itu sudah tidak ada para hadirin rahmatullah swt di antara hikmah diwajibkan para wanita mengenakan jilbab adalah agar mereka itu tidak diganggu ini adalah kenyataan yang dirasakan pada zaman zaman sekarang wanita yang memakai jilbab yang syar'i membuat orang lain itu segan untuk mengaku berbeda dengan wanita yang aura terlihat maka sangat mudah mereka itu diganggu karena kesannya mereka itu menggoda kaum laki-laki kemudian alasan mereka bahwasanya wanita yang berjilbab mereka mengatakan bahwasanya wajibnya wanita mengenakan jilbab itu adalah mengenakan pakaian kesopanan bahwa yang wajib bagi wanita adalah mengenakan pakaian kesopanan kalau kita tanya apa barometer kesopanan tersebut apa barometer maka sangat susah ini untuk di untuk dijawab karena setiap uh, daerah itu mempunyai barometer kesopanan masing-masing yang berbeda dengan dengan yang lainnya jadi tidak ada hukum yang 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 tepat tentang barometer kesopanan tersebut. Para hadirin di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-60, la illam yantahi munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalil. Sebenarnya jika tidak berhenti orang-orang munafik tadi, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah yang menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah melainkan illa kalina kecuali dalam waktu yang yang sebentar mereka itu malunin dalam keadaan terlaknat ma thuqifu ukhidu wa qutilu taqdira di mana saja mereka dijumpai mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya Qabal, ini sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah tersebut. Ayat ini turun untuk memperingatkan kaum munafikin yang tinggal di, di, Madinah. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang munafik. La'il lam yantahi al munafiqun wal ladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinah senggunya orang-orang senggunya eh uh, sesungguhnya jika tidak berhenti la illam yantahi al munafiqun orang-orang munafik tadi orang-orang yang penyakit ada penyakit ya dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan berita bohong di Madinah jadi orang munafik itu mereka sering membuat isu-isu dusta untuk apa? untuk menakuti penduduk kota kota Madinah Wal berasal dari kata menggoyangkan. Mereka menggoyangkan hati kaum mukminin dengan menakut-nakuti dengan berita-berita bohong. Ayat ini menyebutkan tiga sifat. Yaitu nifak, hati mereka sakit dan mereka membuat takut kaum mukmin. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah tiga sifat ini untuk satu kelompok? Atau ada tiga kelompok yang memiliki sifat yang berbeda-beda? Hal ini dikarenakan dalam ayat ini terdapat huruf waw, huruf atas, huruf kata gabung. Dan huruf atap ini bisa digunakan untuk menyebutkan tiga sifat pada tiga kelompok yang berbeda. Dan bisa juga digunakan untuk menggabungkan tiga sifat ini kepada satu kelompok. Misalnya, dalam firman Allah di Quran Surat al Mukmin ayat 3. Allah berfirman, al wa tawbi iqabi yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya yang mempunyai karunia. Jadi firman Allah dambi, yang mengampuni dosa, qabil taubi menerima taubat adalah dua daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga didapati dalam ayat ini disebutkan dua sifat untuk satu zat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya mayoritas ulama mengatakan bahwasanya tiga sifat ini kembali kepada satu kelompok yaitu orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik zaman Rasulullah SAW itu mereka memiliki tiga sifat, tiga sifat ini. Mereka menyembunyikan dan di dalam hati, ter, di hati mereka terdapat penyakit. Dan di antara bentuk penyakit hati mereka adalah mereka suka mengganggu wanita-wanita kaum muslimin. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para wanita untuk berjilbab maka mereka segan untuk mengganggu wanita-wanita mukminat. Ya, mana sifat mereka berikutnya yang ketiga adalah mereka itu suka membuat isu, sembuat membuat berita-berita bohong. Ya tujuannya adalah menakuti-nakuti untuk menakut-nakuti kaum mukmin. Lalu kalau mereka terus melakukan itu, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah. Melainkan dalam waktu yang yang sebentar. Jika mereka tidak berhenti dari mengganggu kaum mukminin, mengganggu wanita-wanita mukminat, maka diperbolehkan untuk memerangi mereka. Bahkan untuk mengusir mereka. Bahkan mereka tidak diperbolehkan untuk tinggal bersama kaum mukminin kecuali sebentar saja. Dan mereka itu mal'unin. Mereka keluar dalam keadaan terlaknat. Aina Di mana saja mereka dijumpai. Ukhidu wa kutilu taktila. Mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebat. Karena sifat mereka yang suka menyakiti kaum mukminin dalam berbagai keadaan, dengan berbagai cara, baik dengan perkataan, baik dengan uh, perbuatan, dan hal-hal uh, yang bisa menyakiti kaum-kaum ini, kaum. jadi pantas mereka mendapatkan laknat. Jauhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, mereka berada dalam keadaan terlaknat ketika tinggal di kota Madinah dan mereka terlaknat ketika terusil dari kota Madinah. Jika mereka tetap tidak berhenti dari berbuat onar, berbuat uh, yang menyakiti kaum mukminin, maka boleh mereka itu ditangkap dan dibunuh. Dan ini adalah sunnat Allah. Sunnat Allah fil ladina khala min qabl. tajidali sunnatillahi tabdir. Dan ini sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka. Kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Maksud dari orang-orang yang terdahulu sebelum mereka, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya umat terdahulu, jika didapati di antara mereka, ada yang mengganggu kaum muminin dan mukminat maka Nabi mereka akan menghukum mereka dengan dibunuh, diserang, dan lain-lain. Pendapat lain menyebutkan bahasanya maksudnya adalah kabilah-kabilah sebelumnya, seperti Bani Qarewa, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk memerangi mereka. Jika orang-orang munafik tidak berhenti dari mengganggu kaum mukminin dan mukminat, maka nasib mereka akan sama dengan kabilah-kabilah yang sebelumnya yang pernah diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sepertinya ini adalah pendapat yang lebih kuat dan ternyata kita tidak dapati ada riwayat yang menyebutkan bahwa bahasanya Rasulullah itu memerangi mereka ini menunjukkan bahwa mereka berhenti dari mengganggu kaum mukminin sehingga mereka itu tidak diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian ayat beralih tentang pertanyaan mereka berkenaan dengan hari kiamat. Yes, alukan nasu anisa. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Qul ma wa Sungguhnya pengetahuan tentang hari berangkat itu tentang uh, as sah itu hanya berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا Dan tahu ke kamu, wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu, hari kiamat itu, itu sudah dekat waktu Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata annas manusia. Lalu siapa manusia yang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang hari kiamat ini? Ada beberapa kelompok yang bertanya kepada Rasulullah Alaihi Wasallam tentang hari kiamat tentang hari berbangkit tentang apa yang ada setelah kematian yang pertama mereka adalah orang-orang musyrik mereka bertanya tentang hari kiamat bukan untuk beriman tetapi untuk mendustakan hari kiamat yang kedua sebagian kaum mukminin mereka bertanya tentang hari kiamat karena ketakutan mereka terhadap hari kiamat seperti uh, pertanyaan Arab Badui, mata Kapan hari kiamat? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. tanah. Apa yang kau telah siapkan untuk untuk Yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Mereka bertanya untuk menguji Rasulullah SAW dengan pertanyaan mereka. Seandainya Rasulullah menjawab dengan menentukan waktunya, mereka mereka akan langsung mengetahui bahwasanya Rasulullah itu pendusta. Jadi sebagai ujian mereka kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena sebenarnya mereka memiliki ilmu bahwasanya tidak ada yang dapat mengetahui kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat. Dan ini memang benar. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam itu ini Aku diutus dan hari kiamat seperti dua dua jari sababati beliau mendekatkan jari telunjuk dengan jari tengah tapi kapan kepastian terjadinya hari kiamat itu maka tidak ada yang tidak ada Inna Allah alkafirina lahum sa'ira sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala nyala fiha abada la yajiduna wala mereka kekal di dalamnya selama-lamanya mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong di sini Allah Subhanahu taala menyebutkan a'addalahum sa'ira mereka disiapkan bagi mereka sa'ir apa itu sa'ir? Neraka sa'ir adalah salah satu uh, neraka yang apinya itu menyala-nyala. Ini merupakan dalil bahwasanya orang-orang kafir ya, selain dilaknat, mereka juga dimasukkan ke dalam neraka dan mereka itu kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abadah. Dan ini akidah, Ahlu Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan orang-orang kafir yang mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka-Nya. Adapun orang-orang beriman yang bertauhid, yang mungkin mereka melakukan kemaksiatan, maka mereka masih punya kesempatan untuk dikeluarkan dari neraka. Dan inilah akidah, al Sunnah wal Jamaah. Jadi jika ada yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Ya. Kenapa orang-orang kafir uh, melakukan kemaksiatan pada waktu yang terbatas misalnya, mereka kok diadzab dengan waktu yang tidak terbatas? Dan hal ini akan menjadi tidak adil jika Allah tidak menjelaskannya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan semuanya. Bahasanya barang siapa yang beriman dalam waktu terbatas, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak terbatas. Walaupun misalnya orang kafir ini kafir berpuluh-puluh tahun, kemudian di akhir hidupnya dia masuk Islam. Maka dia bisa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya untuk dimasukkan kepada surganya. Jadi barang siapa yang beriman dalam waktu terbatas, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak terbatas. Dan barang siapa yang melakukan kekufuran, kesyirikan dalam waktu terbatas, maka dia akan mendapatkan siksaan yang tidak terbatas. Lalu di manakah letak ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala? Dan inilah azab bagi orang-orang kafir. Telah dijelaskan dengan jelas. Kalau mereka membaca, mereka akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil karena mereka telah diberitahu untuk kemudian Diberi kesempatan dengan kehidupan ini sebelum mereka dicabut nyawanya untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa nah, taala. Ini adalah azab bagi orang-orang kafir. Mereka dilaknat, dimasukkan ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Azab yang abadi dan sangat mengerikan. Di dunia jika seorang mendapat bencana kemudian dia bersabar, maka ujian tersebut akan menjadi ringan. Jika uh, dibandingkan misalnya antara miskin yang bersabar dengan miskin yang tidak bersabar, maka yang lebih menderita adalah miskin yang tidak bersabar. Meskipun ujiannya yang menderita sama. Akan tapi eh, orang yang bersabar, walaupun dalam hidup kemiskinan, mereka akan lebih kuat dalam menghadapi ujian tersebut dibandingkan dengan orang yang tidak bersabar. Dan seseorang akan lebih mudah untuk bersabar ketika mengetahui bahwasanya ujian itu ada akhirnya. Kapan akhirnya? Akhirnya ketika mereka uh, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap memegang keimanan, maka itu akan selesai kemudian beralih menjadi kenikmatan yang yang abadi. <tuh> Sedangkan orang-orang kafir yang diazab neraka percuma bagi mereka untuk bersabar. Hal ini apa? Karena kesabaran mereka tidak mengurangi kepedihan mereka ketika diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran mereka itu tidak memilih ah. Karena adab mereka itu kekal abadi. Oleh karenanya penghuni neraka di dalam Quran surat Ibrahim ayat 21 kalau menggambarkan sawauna alaina ajazina am sabarna mala nami ma'is. Sama saja bagi kita apa apa kita mengeluh ataupun bersabar maka tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Di Quran surat At-Tur ayat 16, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tuzawna ma kuntum Masuklah kalian ke dalamnya, rasakan panas apinya. Maka baik kalian bersabar atau tidak, sama saja bagi kalian. Kalian diberi balasan terhadap apa yang telah kalian kerjakan Yaumat qallabu fil nar yaquluna ya laitana Allah wa ato'na rasul Pada hari ketika mereka itu dibolak-balik di dalam neraka mereka berkata alangkah baiknya andai kata kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada rasul Wa qalu rabbana inna ato'na sadatana wa kubara an fadalluna sabil mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami. Sesungguhnya kami dulu itu mentaati pemimpin-pemimpin kami. Pembesar-pembesar kami. Lalu mereka itu menyesat kami dari dari jalanmu yang benar. Jadi di antara siksaan penuh neraka, mereka diadap Pada bagian-bagian tubuh yang sangat sensitif. Wajah mereka. Diadab oleh Allah Dan ini adalah bagian tubuh yang sensitif. Padanya berisi banyak indera seperti indera penciuman, perasa, penglihatan, pendengaran. Dan wajah adalah uh, sesuatu yang paling mulia pada diri diri manusia. Akan tetapi, wajah inilah yang akan menjadi bahan siksaan pada hari kiamat. Wajah mereka dibakar, diseret. Bahkan mereka itu berjalan di atas wajah mereka. Mereka uh, ingatlah pada hari mereka itu diseret ke neraka atas muka-muka mereka surat surat al-fajar ayat 48. Afaman yamshi mukibban ala wajhi surat surat al-mulk ayat 22. Apakah uh, orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya dari mereka menyesal ya. karena mengikuti uh, pemimpin dan pembesar mereka yang dulu mereka ikuti sementara mereka taat kepada mereka padahal pemimpin itu tidak membawa mereka kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan mereka kepada kesengsaraan yang abadi dan mereka ikuti itu baik tidak enak ataupun dan segala macamnya mereka ikuti sehingga apa? Mereka pantas untuk dikumpulkan bersama mereka. Para ulama berpendapat tentang penafsiran kubara dan sada. Ada yang mengatakan sada itu lebih besar daripada kubara, ada yang mengatakan sebaliknya. Dan pendapat yang mungkin lebih tepat yang kita dan disebutkan juga oleh uh, Imam Tahir bin Ashur bahwasanya uh, Sayyid atau saada di sini itu lebih mulia daripada Al-Kabir, daripada Kubara. Karena Sayyid biasa digunakan untuk orang yang terpandang atau penguasa dalam sebuah kabilah. Jadi uh, Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegas uh, menjelaskan atau memberitahu kepada kita tentang penyesalan penyesalan mereka pada hari hari kiamat yang sebenarnya sudah tidak ada berguna lagi penyesalan itu walaupun mereka mengatakan Rabbana atin di ya Tuhan kami timpahkanlah kepada mereka ya di para pembesar pembesar kami itu adab dua kali lipat Rabbana atin di bila adab Lipahkan kepada mereka azab dua kali lipat, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ini sudah tidak bermanfaat karena mereka juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang pedih, dan ini sudah telat seadanya. Mereka, ketika mengetahui pemimpin itu membawa mereka kepada ke kepada kemaksiatan mereka menghindar maka itu lebih baik. Mereka berkumpul kepada orang-orang yang kembali kepada kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena la ta'ata li makhluk dimaksud khaliq tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ucapan mereka ini tujuannya adalah agar pemimpin dan pembesar mereka mendapatkan adab dua kali lipat dan laknat yang besar dan tujuan yang lain dari ucapan mereka agar Allah memaafkan mereka karena mereka Ya berjali kami ini hanya mengikuti, mengikuti para pemimpin dan pembesar, pembesar, kami Ternyata apa? Apa yang mereka sampaikan itu tidak e, bermanfaat bagi, bagi mereka. Karena apa? Karena telah habis waktunya. Permintaan maaf mereka itu tidak bermanfaat. Karena ternyata mereka tetap mengikuti pemimpin mereka sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut roh mereka. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka padahal sebenarnya mereka punya akal untuk memilih mana yang baik dan laba. mana yang benar dan tidak mengikuti hawa nafsu mereka yang telah mengalahkan mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala inilah uh, apa namanya sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita untuk tidak sembarangan mengikuti pemimpin yang kalau dia memimpin itu mendorong kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang kita mengekor mengikuti orang. Kita harus lihat apa yang dia bawa. Kalau yang dia bawa adalah kebenaran, kalau yang dia bawa adalah uh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala baru kita ikuti. Jadi dalam mengikuti seorang kita juga harus mempunyai ilmu. Dalam mengikuti pemimpin juga kita harus mempunyai mempunyai landasan. Landasan yang benar bahwasanya landasannya adalah mengikuti Al-Qur'an dan dan hadis. Mengikuti Allah dan Rasulnya. Ketika apa yang disampaikan pemimpin itu bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, maka jangan diikuti. Bisa jadi kalau kita ikuti kita akan terjerumus seperti terjerumusnya mereka. Yang mana kalau kita menyesal nanti untuk dimasukkan neraka, kita minta untuk diadab mereka dengan adab yang pedih. Pun di dalamnya kita juga telah terkena adab. Oleh karenanya ini menjadi penting bagi kita semuanya untuk berhati-hati dalam mengikuti seseorang. Ya. Pintar-pintarlah memilih untuk menjadikan seorang teman apalagi menjadi pemimpin. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang berdasarkan hawa-hawa nafsunya. Inilah sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian Se yang mudah-mudahan juga apa yang ada di ayat-ayat ini berkenaan dengan ada hijab ya untuk para wanita mukminat dan juga ayat mengikuti pemimpin dan juga poin-poin uh, yang lainnya bisa membawa kita menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingganya sehingga dengannya kita bisa selamat di dunia dan juga selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala dan berhak untuk dimasukkan ke surganya. هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته